Kenapa bintang tak terlihat di siang hari? Jadi, bintang selalu ada di langit, bahkan pada siang hari. Tetapi, pada waktu siang, bintang tidak kelihatan karena cahaya matahari lebih terang. Pada malam hari, bintang akan tampak jelas di langit yang gelap. Jadi, bintang akan lebih terlihat pada saat malam hari. Nah, selain informasi yang tertulis di buku seperti ini, juga ada informasi tambahan yang masih relevan banget sama topik yang sedang dibahas, yaitu ada pada audio yang tersimpan dalam Roket Volta. Seperti ini. Wow, di antariksa dalam pesawat ulang-alik, pemandangan bintang-bintang berbeda dengan pemandangan bintang yang kita lihat dari bumi. Di sini tidak ada atmosfer yang menghalangi cahayanya sedikit pun. Juga ada kosakata nih, jadi bisa memperkaya kosakata anak-anak. Kosakatanya siang hari, daytime, bilingual. Audionya juga ada sajaknya loh. Ucapkan sajak ini bersama aku dan katakan sebuah permintaan. Kau bintang di angkasa yang kulihat pertama, semoga terlaksana segala yang kuminta. Nah, selain sajak, juga ada dramatisasi lainnya. Kita tinggal di galaksi yang bernama Bima Sakti. Kalau kita memandang langit yang sangat cerah, kita dapat melihat seberkas cahaya putih seperti kabut yang terbentang di langit. Itulah Bima Sakti. Dan ada 3 audio bahasa juga loh. English. Bahasa Inggris. Jerman. Mandarin. Bahasa. Dan bahasa. Jadi tinggal dipilih nih, mau standby di bahasa yang mana. Jadi bisa memperkaya pengetahuan anak-anak juga, bisa menambah keterampilan bahasa juga untuk mereka. Eits, bukunya nggak cuma ini loh. Bukunya tuh ada banyak banget. Ada 24 buku yang bisa kita ajak anak-anak untuk explore. Nah, untuk di seri alamnya, ada ini nih. Ada judul yang alam, kemudian ada bunga dan pohon. Dan ada dinosaurus. Kemudian ada juga geografi dan peta, dan ada ekologi dan lingkungan. Nah, sudah siap untuk eksplor semua buku Widya Wiyata pertama bersama anak-anak? Langsung aja yuk kita ajak mereka untuk eksplor buku WWP. Terima kasih.